Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jama TV sekarang sedang berada di kantor Kepala Desa Kecamatan Gadumangun, Desa Gadumanis. Sekarang di sini sedang ada pemilihan anggota BPD dalam unsur keterwakilan perempuan. Bagaimana acara di dalamnya? Mari kita ikuti. Sing badan ini iklan jualan apa sakit badan ini dikam simpati wangi terdekane wangi hero salamnya juga sopati aja di pokok sami Aisyah itu lagi di kulit perbuatan TV ini bu tentang anak gue Pak Kuku. Nah, ini lagi sorting nih gini ngomong begini bu ini kan tahu nih sami. Nah, ya, di sini saya akan mewawancarai masing-masing calon anggota BPD Desa Gandrung Manis. Terus alasan ibu mengikuti pemilihan ini apa? Yang perlu kami sampaikan kepada ibu ya harapannya nanti sampai pemerintah ketika jagungan jenengan jadi itu jawaban dari calon nomor 1. Mari kita lanjut ke calon nomor 2. Namanya siapa? Saya mengetahui persis alasan ibu mengikuti pemilihan ini. Tentu tadi saya sudah koordinasi dengan calon dia kurang sedikit dengan panggungnya sakit tapi panggungnya dengan calon calonnya lebih nanggur sudah tahu misi misi ibu dalam pemilihan ini apa misi misinya secara langsung kepada para masyarakat agar mengetahui aspirasi dari masyarakat sampai ke mana dan nanti kita di BPD di sini kita akan menyaring untuk mendapatkan dari pemerintah lain untuk diperjuangkan dari pemilihan anggota BPD ini. Langsung saja kita wawancarai pesertanya. Namanya siapa, Bu? Asal Ibu dari mana? Manis, loh. Ibu perwakilan dari unsur apa, Bu? Tanggapan Ibu terhadap kegiatan pencoblosan ini bagaimana Bu atau harapan terhadap calon-calonnya? Memenuhi kuota 30% dari unsur wanita. Sama kita kan 30%. Siapapun nanti calon yang jadi, bagi masukin mau membahas. Misalkan mau mengadakan syukuran,
dia adalah jawaban dari peserta. Semoga bisa terrealisasikan dengan baik. Ya, itu tadi adalah acara pemilihan anggota PPD dalam unsur keterwakilan perempuan di kantor Kepala Desa Kecamatan Gandrumangu, Desa Gandrumanis. Cukup sekian kami dari tim Gama TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.